bikin pas foto. Jadi kayak gue harus agak cakepan gitu gak sih, karena ini untuk pas foto gitu. Hi, how are you? Who is Nadila? Hello, my name is Nadila. I'm from Jakarta, Indonesia, and I'm a singer, songwriter. Don't forget to stream my music because I released my first ever song that I wrote by myself. It's called Reminisce, and the story is actually about me and my fans and the memories that I will never forget, because I want to keep the memory and I want to keep it as a good and as a loving, happy memories, even though it's not always happy story or fun or joy, but also a lot of tears, a lot of sadness, but I want to keep it all of them. So don't forget to stream my music. You can listen on Spotify, Joox, and every platform that you like. Sounds interesting? Of course, it's very interesting. And don't forget to subscribe my YouTube channel also. I'm having my own YouTube platform. No, I'm having my own YouTube channel. And you can search Nadila Wantari. And there's my on that channel. There's my music video for Reminisce. Gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Inggris. It's okay guys, we can learn together because I'm not an expert in English too. But I want to learn English more because I want to be able to talk with everyone. Sebenernya gue sotoy aja ya, cuman karena kayaknya banyak orang Jepang, jadi gue harus ngomong bahasa Inggris. I don't know why. Where you go to today? I want to meet my friends at the cafe. Actually at the mall in Jakarta. But before that, I want to take a picture for my sidang. I don't know, sidang kuliah called in English, but yeah. Kalau banyak orang Jepang, ngomong bahasa Jepang dong. Wakarimashita. Arigato gozaimasu. Thank you. Nah, thesis defense. Thank you. Untung aja my English good. Nice. Kemarin kan aku tes TOEIC tuh. Terus aku udah dihituin dong di kayak di apa namanya? Dikeluarin hasilnya gitu. Terus kok gue enggak dandan-dandan ya? Terus ternyata hasil TOEIC aku emang aku lebih bagus dalam listening gitu. Karena aku malas kayak bacanya banyak banget pas si readingnya itu kan, bagian readingnya. Kalau nggak salah tuh standarnya TOEIC itu biasanya tuh untuk yang kelas B2 itu biasanya 780. Dan aku alhamdulillah melampaui itu sih.
Jadi ya aku bisa-bisa dikit lah bahasa Inggris. Skor TOEIC kalau nggak salah tuh aku 450, 850-an deh. Jadi, tapi teman-teman aku ada yang kayak 890, ada yang 900. Gila, kayak pinter-pinter banget. How's your day? I even haven't start my day at all. Jadi aku baru makan gitu. Tell us your three interesting personality. Mungkin yang menurut gue adalah menarik dari diri aku adalah gue itu orang yang kayak bisa lo ajak ngobrolin apa aja gitu. Kayak gue pasti interest sama semua hal. Walaupun sebenarnya gue gak ngerti dan gue gak suka, tapi gue bisa, bukan gak suka sih, kayak lebih gue tuh gak tahu itu tuh apa, tapi gue bisa jadi orang yang mau tahu tentang hal apapun yang bakal lo omongin gitu. Jadi itu kayak menurut gue adalah charm point dari gue, adalah gue bisa ngomongin apapun sama orang. Terus gue tuh gak yang kayak pengen jadi sotoy gitu, kalau misalnya gue gak ngerti yaudah gue bilang gak ngerti, terus gue kayak nanya, oh itu tuh emang apa, itu tuh gimana gitu. Bukan yang kayak, oh ini gue tahu, enggak, gue gak kayak gitu. Terus apa lagi ya, gue kayak geli banget sih kalau memuji diri sendiri. Cuman menurut gue yang bikin orang-orang nyaman ngobrol sama gue adalah seperti itu sih. Hahaha. Nat, ngurusin administrasi sidang berapa hari? Kayak sebenarnya tuh kalau lo bener-bener urusin itu kayak gampang gitu. Cuman 2 hari juga bisa, cuman karena di kampus gue syaratnya agak ngurusin administrasinya harus ke perpustakaan, harus ke keuangan, harus ke keuangan lagi, harus ke kayak gitu-gitu. Jadi terus bahkan kayak harus legalisir SMA, apa sih namanya? Ijazah SMA. Sebenarnya kamu asik diajak bercakap-cakap alias sih jalan, ayo let's go. Terus di Twitter, di Instagram kayak banyak banget gitu yang ngajakin gue jalan gara-gara gue kayak nanya gitu kan, kemana ya. Terus banyak yang ngajakin ngopi. Tapi temen gue beneran gak ada yang ngajakin. Terus kayak gue menawarkan diri gitu, eh lo hari ini kemana? Gue pengen bikin PowerPoint buat sidang, sekalian aja deh sama temen. How's your so asik progress right now? My so asik progress itu di tahap kayak agak salah gitu. Cuman gue bakal lebih percaya diri sih sama kesoasikan gue, karena menurut gue kalau misalnya emang tujuan gue baik dan gue sopan. Kayak kemarin tuh banyak banget orang yang gue chat gitu kan, kayak emang gue lagi ada keperluan yang emang gue punya intensi sesuatu gitu. Cuman kayaknya gue kayak agak soasik, terlalu soasik, jadi kayak mungkin orang-orang agak annoyed sama gue. But it's okay, gue ngerasa kayak selama gue sopan dan gue juga gak mengganggu mereka secara berlebihan, ya udahlah. Kayak chat gue didiemin gitu sama orang-orang itu, sedih deh. Biasanya gue yang kayak gak balas chat. Terus sekarang chat gue didiemin, oh my god. Apaan nih? Boleh nih ajak jalan nanti nonton Request Hour bareng. Emang bisa ya nonton Request Hour? Nggak pake... Emangnya bisa nonton secara live gitu, guys? Ini warna apa ya? Kita pakai aja. Soalnya mending di tahap basa-basi aja kayak gue.
kalau misalnya basa-basi kayak yang tiba-tiba random nanyain kabar terus emang gak ada tujuan apa-apa, menurut gue lebih kayak gimana gitu sih. Oh, bisa di CGV atau di teater. Keren banget. Emang tanggal berapa sih? Dari tadi tuh gue main gitar, terus gue belajar lagu itu guys. Lagu Eino Sakurano Kini Narowo Soba Shuka Koko Kara Udokanai Yo Moshi Kimi Ga Kokoro no Michi ki mayottemo Ai no basho ga Wakaru you ni Tatte iru. Kalau gak salah itu dia lirik bahasa Jepangnya. Karena kayak gue cinta banget sama lagu itu, dan itu tuh jadi lagu graduate gue di JKT. Oh my god, ngerasain yang seneng banget gitu loh, punya bisa punya kesempatan buat jadi member Senbatsu lagu Sakura no Kini Naro gitu. It's such an honor for me. Terus kita ngapain lagi ya? Makeup ya. Kan gue kayak pakai blush on. Tapi emang di situ mah kelihatan gitu sih. Cantik, arigato Kojisang. Hi. How are you? How's Japan? Sekarang itu lagi musim apa ya, Kojisang? Bulan-bulan mau masuk summer ya berarti. Summer kiss darimu selalu terasa. Mau kemana sih? Mau kencan ya? Enggak guys. Jadi aku mau pergi ketemu temen aku, temen kuliah. Terus pakai maskara. Mau ngopi ya, benar banget. Kayaknya. Thank you guys. Gimana kalian? Hari ini lagi sibuk. Bakal ngapain nih weekend? How's your day so far? Apakah sudah ada hal yang menyenangkan terjadi pada hari ini? Lagi sibuk persiapan mau ke Bogor nih Nat. Ya ampun, ke Bogor doang pakai persiapan ya. Bosan gak ngapa-ngapain. Ya udah, kalian bikin apa kek? Masak. You are good at Japanese. I'm not good at Japanese, but I can speak it. I can talk Japanese good. Well. Gitu deh pokoknya. Kayak gue bisa ngomongnya nih kalau gue baca. Because in my high school I learned Japanese for 2 years, but I just know arigato gozaimasu. Or singing some Japanese songs. Nah, 2 years for nothing. Yeah, I know right. Bener-bener gue belajar bahasa Jepang tuh 2 tahun, tapi kayak gak ada yang masuk di otak gue. Gitu ceritanya. Belajarnya dari lagu-lagu Ghibli ya, bener banget. Aku kayak malah belajar bahasa Jepang itu sebenarnya lebih banyak di JKT, karena kayak sering ketemu sama orang Jepang, terus juga bos-bos aku juga orang Jepang.
My boss is Japanese. Gitu. Kalian hari ini gak kemana-mana. Tapi tau gak sih tahun ini tuh udah ada Fuji Rock kan di Jepang. Pengen banget woy nonton Fuji Rock. One of my biggest dream itu bisa tampil di Fuji Rock sih. As a soloist. So wish me luck aja ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kayak beda banget ya mata gue sekarang. Amin. Semua bilang amin dong. Coba ya kalau misalnya di showroom kayak kalian bisa ngomong juga gitu. Pasti kayak seru banget gitu gak sih? Kayak Discord atau Clubhouse gitu. Ya kan? Pasti gue gak kayak gini ngomong sendiri. Twitter Space. Iya, ada juga kan itu. Kalian emang pengen kayak ngomong-ngomong gitu sama aku. Pengen lah ya, kayak video call gitu. Kemarin tuh aku baru merampungkan recording buat single kedua aku. Gitu guys. Malah nanya. Pengen lah ya. Space tuh lebih simpel karena kayak gak perlu download lagi. Terus gak usah bikin room lagi. Kayak langsung aja. Ya kan, jadi lebih praktis gitu. Mungkin kapan-kapan aku bisa sih kayak gitu bikin seperti itu. Nanti ya kalau aku berniat. Spill. Gitu deh. Tapi tuh gue kayak bingung gitu loh. Kok ada aja yang mau kayak nonton yang gue gini gitu. Make up lah, ngebacot doang. Kayak kan udah 350 orang. Kayak keren banget gitu loh. Kok ada gitu. Ih, makasih boneka. Aku dikasih boneka. Thank you for your gift. Karena aura lu mempesona, Nana. Keren banget. Terus kan gue punya TikTok kan. Dan TikTok trend itu kan sekarang yang ibaratnya kalau lo gak joget atau lo yang edukatif kayak ngasih tahu fact atau ngasih tutorial atau bikin semacam kayak dubbing gitu, ya kan? Nah, gue tuh kayak pengen bikin gitu sih, yang kayak ngapain ya supaya gue bisa ngembangin platform TikTok gue tuh jadi hal yang gue juga nyaman menggunakannya. Karena selama ini kan gue kayak gak jelas doang kan di TikTok. Karena gue tuh kayak belum menemukan my comfort content gitu. Kalau misalnya di Twitter kan emang isinya tuh curahan hati bodoh-bodohan gue doang. Nah, jadi tuh gue pengen kayak bikin. Hai, Kak Nadila, hai. Kakak Faiz dan Kak Bira, apa kabar? Apa kalian masih JKT-an dengan semangat? Jadi gue tuh kayak pengen bikin apa ya, konten yang menurut gue gak jauh-jauh dari musik juga. Terus juga gue nyaman buat bikinnya. Terus juga sesuai sama image gue sendiri.
Tapi juga gue bisa ngikutin sama tren yang apa ya, yang ada di sana gitu. So I'll think about it, karena menurut gue itu kayak berguna banget sih untuk bisa ada dalam masuk satu platform, karena kan sebagai apa ya, entertainer kali ya, lo nggak bisa menutup pintu gitu. Kayak ada banyak pintu ya, kalau misal lo bisa masuk ke dalam ke semua itu dan lo bisa tahu kesempatan mana aja yang terbuka, kan jadi kayak lebih gampang. Overtime. Terus kita apain lagi ya? Ayo, kalian mau nanya apa lagi nih? Kalian boleh nanya-nanya deh. Bingung juga mau ngomong apa lagi sebenarnya. Oh iya, Karona juga baru ngeluarin single loh guys, judulnya, dan Aurel, bukan mereka ngeluarin single sih, sebenarnya kayak featuring gitu. Judulnya adalah Jangan Ganggu. Bahasa Inggrisnya Don't Disturb. Please don't disturb, darling. Semalam ini, darling, memonopoli. YouTube Nadila. Iya, cuman kalau di YouTube kayak itu kan platform yang emang cakupannya lebih gimana ya, ibaratnya tuh itu tuh CV gue gitu sebagai seorang penyanyi. YouTube gue itu kayak CV gue, jadi emang gue tuh nggak bisa bikin konten yang asal-asalan. Kalau di YouTube tuh gue harus emang beneran niat gitu loh, berdarah. Gak, gue kayak pakainya kebanyakan gitu guys, jadi kayak agak menyesal, tapi it's okay, semuanya bisa diperbaiki. Nah, kalau misalnya di TikTok kan kayak gue bisa bikin pakai handphone doang, terus juga bisa edit sendiri. Bahkan kalau di TikTok kayak bisa diedit dari sananya langsung gitu. Cuman kalau di YouTube kan emang harus lebih niat, karena itu bakal jadi ya gitu deh. Pokoknya gue ngerasa kalau misalnya gue jadi penyanyi itu, CV gue adalah YouTube gue dan Spotify gue gitu. Jadi gue memang gak bisa sembarangan banget nih di platform itu, kecuali sama, kecuali Twitter gue. Nah kan udah gak ke pink, kemerahan. Udah. Mau kemana sih? Ih, kepo banget sih pada. Kenapa sih posesif banget sama aku? Kalian masih pada sayang gitu ya sama aku ya? Lucu banget. Gemes. Kayak kemarin tuh gue itu kan, apa namanya, gue nge-upload tuh si Kabrian. Jadi gue tuh di JKT emang deket sama Kabrian. Kabrian tuh emang kan enak HI. Nah, gue tuh emang sama dia tuh ngomongnya jadi nyambung gitu, karena kayak suka ngobrol-ngobrol masalah-masalah. Terus kayak emang kita tuh sefrekuensi lah gitu. Nah, gara-gara gue nge-upload itu tuh kayak pada heboh banget. Mungkin emang gak pernah, gue kan gak pernah nge-upload cowok juga kan di Instagram gue. Ya emang gak punya juga, belum punya cowok kebetulan. Terus jadi ya udah, emang gue lagi main sama dia, terus kayak kocak-kocakan gitu. Kita, gue bilang, gue boleh ngupload lu gak? Terus gue bilang ini, ntar gue share. Terus gue bilang IR48, itu maksudnya international relations gitu. Karena di JKT itu tuh yang anak HI itu kayak cuma ada 5 orang doang. Gue, Rahel, Kak Erika, Kak Brian, sama si Aurel. Nah, sisanya tuh banyak tuh anak ilkom gitu-gitu, member atau enggak staff-staffnya tuh anak IT gitu kan.
atau salsa Jepang. Terus jadi kayak heboh gitu. Cuma gak ada yang marah-marah sih, cuman kayak, oh ini blablabla. Mungkin kayak ditungguin gitu gak sih, kayak kapan gue ini nge-reveal siapa pasangan saya. Belum ada guys. Gitu. Kayak banyak banget sampai yang kan kalau misalnya Instagramnya verified atau nggak tahu deh kalau nggak verified juga ada apa nggak, tapi di Instagram gue tuh bisa ngeliat itu kan insightnya, terus jadi tahu gitu apa sih berapa orang misalnya yang ngeklik si Kabriannya, dan yang ngeklik Kabrian itu ada 1.500 orang. Gila gak sekepo itu, siapa dia, lucu banget sih. Tapi kan aku udah tua juga guys, jadi kayak mungkin emang udah cocok juga kan, udah punya pasangan. Ya yang gak tua juga cocok-cocok aja sih, kayak anak kecil juga pada pacaran. Seribu lima ratus orang penasaran dia siapa, iya makanya. Gila, gue kayak gak pernah sih yang ngeklik, misalnya gue ngetek siapa itu bisa sampai 1.000 orang gitu, dan itu kemarin kayak 1.000 orang yang ngeklik dia, keren banget. Tua dari mana, ngadi-ngadi ih tuh, maksudnya udah dewasa gitu umurnya, bukan bisa dikatakan remaja atau anak-anak ya, kebetulan saya udah jadi orang yang dewasa secara umur, udah legal ngapain aja, udah bisa nikah, bisa ngerokok, udah bisa minum alkohol, udah bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya sendiri gitu. Udah bisa masuk penjara ya. Udah bisa masuk penjara kalau kata Z. Demi apa sih udah jam 3? Lagi azan, guys. Thank you.
selesai azannya. Jadi, aduh kalian ngomong apa sih di bawah? Dia ngomongin pakai scarlet apa enggak lah? Gua nggak pernah sih guys pakai scarlet. Coba tanya sama Rahel, karena kan dia di endorse tuh produk scarlet. Dan juga sweet sal kit yang apa tadi? Hair lotion. Iya, aku juga pakai dan aku memang suka banget karena jadi rambutnya jadi wangi terus juga dan juga jadi kayak lebih sehat aja gitu gue ngerasanya. Nggak tahu ya, emang rambut gue juga nggak rusak tapi bagus. Dan ini adalah catokan yang aku dapatkan waktu aku tukeran kado sama tim J pada saat Natal kemarin. So, aku dapat dari Ariel ini catokan kecil dan aku sangat-sangat berterima kasih sama Ariel karena aku dapat ini. Soalnya rambut aku pendek kan sekarang. Jadi kalau pakai catokan yang gede itu kayak agak lebih susah dan sekarang dapat yang kayak gini seneng banget. Nadila makeover kah? Enggak sih, lebih ke itu. Lebih ke mau pergi aja. Halo semuanya. Kembali nemenin pacar siap-siap mau jalan. Tuh kan kayak pacar-pacar mulu, sumpah. Kenapa sih kalian tuh bawaannya sama gue? Pengennya gue cepet-cepet punya pacar. Ya gue sih amin-aminin aja ya yang baik-baik kan. Baik juga tuh punya pacar. Cuman emang belum. Kayak kenapa sih kalian tuh? Gara-gara itu ya, gara-gara gue nge-tweet yang kemarin gue mau dideketin cowok. Ya kan? Lagian nyokap gue kocak banget, masa gue dideketin cowok? Terus emang cowoknya ganteng gitu ya. Terus dia malah kayak, enggak, gak cocok buat kamu, dia mah kegantengan buat kamu gitu. Kocak banget. Lo bahas cowok mulu, ya kenapa sih orang gue cewek daripada gue bahas cewek? Kan gue suka cowok, kenapa gak boleh? Kenapa sih? Kenapa gak boleh bahas cowok? Kan kalau di JKT gak boleh bahas cowok. Bolehnya bahas persahabatan. Ya lagiin gak boleh bahas cowok. Emosi gitu kayak gue kayak telat puber gitu loh, ibaratnya nggak telat puber juga ya karena emang baru bisa aja bahas-bahas kayak gituan ya sih. Harusnya kan kalau kayak gitu tuh dibahasnya sama anak SMA ya kan, yang baru-baru ngerasain first love gitu. Ya dulu mah boro-boro first love, orang gue kerjanya latihan mulu. Gak nyanyi nih. Nyanyi dong. Nanti ya. Enggak sih. Kayak gue mau siap-siap soalnya. Mau pergi. Gimana nih? Dan kayak abis wisuda, abis sidang, enggak deh, abis sidang, gue tuh kayak pengen cobain magang gitu loh guys. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya gue emang langsung apply kerja yang emang pengen full time gitu. Cuma gue tuh kan emang pengennya jadi penyanyi ya. Kalau yang full time gitu gue ngerasa gue takut ke gak fokus gitu loh sama nyanyi gue. Jadinya pengen yang bisa fleksibel aja gitu. Kalau misalnya magang kan gue kayak emang cuman ngebantuin orang doang kan. Gak yang gak punya tanggung jawab yang sebesar itu untuk gimana gitu. Nah gue tuh pengen cobain magang. Sasha mana Nat, kok gak diajakin? Sasha itu di rumah, soalnya gue tuh lagi di Jakarta, di kosan. Jadi hari ini, kayaknya sampai Selasa, sampai Rabu juga gue bakal di Jakarta terus sih. Gitu lah.
gimana mau indie tapi cuannya gede ya. Kalau indie emang kayak namanya juga indie ya, lo harus sendiri, terus kayak ya emang lo harus ngeluarin kos sendiri gitu. Biaya-biaya produksian gitu kan gak murah, gak mahal. Cuman ya udah, emang ini yang jalan yang gue pilih, jadi emang harus gue jalanin aja gitu. Masih ngekos Nat, iya masih nih, tapi disuruh mama pulang terus sih, kayak udah gak usah ngekos lagi soalnya udah jarang juga kan di kosan. Cuman gue kayak nggak bisa sih kalau yang kayak pagi-pagi itu bolak-balik Jakarta Bogor, terus bawa mobil juga males, macet banget kalau jam kerja, terus gue kayak aneh banget ya. Terus kalau misalnya pagi-pagi banget males banget, kayak kalau naik kereta juga males yang berdesak-desakan gitu. Tawaran-tawaran label musik udah masuk banyak. Jadi pas awal-awal gue keluar dikit itu ya ada beberapa label, bahkan major label gitu, yang nawarin gue. Terus juga ada beberapa produser yang emang pengen nge-produce gue. Cuman ya gitu deh, emang gue aja anaknya sukanya menyusahkan diri sendiri. Kayak emang maunya tuh pengen bisa, kalau misalnya bermusik ya emang merepresentasikan apa yang gue mau gitu sih, merepresentasikan selera gue, merepresentasikan apa yang emang bener-bener menjadi keinginan gue gitu. Kalau jadi gue mikirnya ya kalau misalnya gue bermusik tapi justru malah gue nggak merepresentasikan keinginan gue sendiri, ya sama ya mendingan gue di JKT aja, kayak udah pasti gitu kan. Kan gue juga misalnya keluar gara-gara emang pengen bermusik yang mengeluarkan idealisme gue gitu. Gue gak pengen juga musik gue itu kayak hak ciptanya orang lain yang punya gitu, si masternya. Master dari lagunya, kalau misalnya gue sendiri kan ya udah, walaupun emang gue tahu sih emang jalannya susah gitu. Cuman ya udah, emang ini yang gue pilih, emang jalannya agak berliku, berdarah, berduri. Tapi kayak gue belajar pengalaman gue di JKT, gue gak jadi senbatsu 7 tahun, tapi akhirnya gue berhasil juga kan. Walaupun gue harus nunggu 7 tahun gitu. Tapi kayak bisa, karena gue emang ngikutin langkahnya, terus gue percaya dan gue juga gak pernah berhenti untuk berjalan gitu loh. Kayak walaupun gue lari, walaupun gue jalan kaki, atau bahkan gue terseok-seok terus jatuh, terus mundur lagi, kayak ya udah, tuh gue juga selama ini gak pernah berhenti. Jadi ya udah, gue percaya aja orangnya mah. Kalian gitu gak? Menurut gue nih ya, semua mimpi tuh bisa tercapai asal lo tuh tahu jalannya gitu. Kayak lo tahu jalannya, terus lo tuh kayak gak berhenti aja untuk berjalan menuju ke situ gitu. Walaupun kayak jauh terus lama nyampainya, tapi karena lo gak pernah berhenti untuk bisa jalan ke sana, ya lo pasti bakal nyampe, cuman emang waktunya lama aja gitu sih. Kalau gue mikirnya gitu ya. Anaknya tuh emang gak suka yang mudah-mudah, kayak naik pesawat langsung nyampe gitu. Emang agak batu dan keras kepala aja gue. Quotes hari ini bagus kan, tapi ya tapi harus pakai strategi juga gitu sih. Gak bisa yang kayak cuman mengandalkan kerja keras doang, ya harus work smart juga. Ya dong. Kayak obrolan aku di itu tuh, gimana? Yang posesif ya, sama baby sama Gaby. Langkah pertama dalam mewujudkan mimpi adalah bangun, iya benar, bangun dan melakukan aktivitasnya gitu. Kayak jangan cuma ada di kepala doang. Semua orang juga bisa,
mimpi doang dan menghayal. Tapi yang beneran ngelakuinnya dan ngelakuin langkah-langkah untuk menuju mimpi itu kan gak semua orang mau. Karena menurut gue yang lo kejar dari mimpi itu gak cuma masalah uang doang sih. Kalau misalnya uang lo banyak juga, tapi gak apa ya, kayak gak hasrat yang sebenarnya dicari tuh bukan cuma sekedar uangnya aja. Gitu. Idealis ya, Bun. Bukan idealis sih, lebih kayak gitu deh gue mikirnya. Emang hidup butuh uang banget sih, cuman kayak nggak semua hal itu emang beneran bisa dibeli sama uang. Kebahagiaan-kebahagiaan tuh emang bisa diciptain sendiri dan bisa dirasain sendiri, nggak perlu, nggak semuanya bisa. Gue tuh tahu banget nih gara-gara, jadi kakak ipar gue kan punya temen. Nah temennya itu tuh kerja di luar negeri gitu. Terus dia emang kayak gajinya gede banget gitu deh setiap bulannya. Bener-bener yang gede banget dan emang udah pasti gajinya gede, cuman kayak sistem kerja di sana di luar negeri kan emang beda sama di Indonesia. Terus juga tekanannya gitu-gitu. Ketekanannya dalam pekerjaannya, terus dia kayak jadi pengen pulang ke Indonesia. Padahal kalau misalnya dia pulang sebelum dia menghabiskan kontraknya itu, dia kena penalti gitu kan. Tapi dia bener-bener rela bayar penalti daripada dia harus nge-spend beberapa bulan lagi untuk sana. Jadi menurut gue ya berarti emang bener ya, berarti emang beneran uang tuh bukan yang bisa membeli jiwa lo gitu loh. Kalau gue sih gitu. Kalau kalian gimana, setuju nggak sama aku? Kayak beneran semua hal tuh bisa dibeli pakai uang, tapi nggak dengan apa ya, value yang ada di diri lo tuh emang nggak bisa sih menurut gue dibeli pakai uang. Gak, dan nggak bisa dinilai juga pakai uang. Setuju gak, guys? Untung banget sih bisa balance uang dan passion. Ya nggak balance juga sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Ini nggak, bukan kalian kok yang lucu, tapi minumannya lucu. Berasa seminar ya guys. Iya, kenapa sih pembawaan gue tuh emang selalu jadi kayak cerita, terus sharing, terus kayak mikirin apa yang gue pikirin. Ini tuh soalnya ada tulisannya. Nah, tulisannya tuh lucu gitu. Jadi aku ketawa gitu guys. Gitu, lucu, lucu banget. Menu favorit lo kalau ke coffee shop apa? Menu favorit gue kalau ke coffee shop itu cuman, hai, welcome. Maaf banget, soalnya gue kayak takut kebaca gitu sebenernya. Soalnya tadi ada yang telepon. Temen aku, namanya Salomita. Jadi aku mau jalan sama Salomita. Eh, rambut aku udah bagus belum sih? Kayak aneh gak belakangnya? Aneh gimana ya, kalian pasti gak ngerti gitu. Kayak agak ada gelombang anehnya gitu. Apa sih gelombang aneh? Gitu deh. Sekarang kan aku mau foto dulu ya. Foto pakai kemeja terus pakai jas. Kayak aku pilih baju dulu.
du 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 du. It's awful to be yourself regarding. Be by your side, stand still, might demanding. But that's the thing I like about you. I'm so afraid to lose, cause both of you are my muse. All the memories that suddenly appear came like a red light. Oh, I don't want it. I promise I'll be back when I'm ready. We'll meet again in a place where you and I know the road of confusion. It's winding and far away, far away, and harder when you're not around. Oh, 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 the memories that suddenly appear. Ih, aku gak bisa itu dong. Gak bisa foto sekarang karena di kosan aku gak ada jas. Ya yaudah deh, besok gue harus ke Bogor dah kayaknya. We'll meet again in a place where you and I belong. Lucu banget, kayak vintage-vintage gitu, gemas. Shinsei wa kami hikoki regai no seta tanda yukuyo kaseru makanu. Jika dalam kegiri darah susu muda ke sana kiri wa kisah yari do tanda ke dokotan dan ke they say it's impossible, but they don't even know what dream is. With the melody, we sing out loud that it's possible. And I hate to see your heart break. I hate to see your eyes get dark. Stay close, but I've been there before. And I hate to see your heart break. I
kayak terlalu serius gitu gak sih buat main sama temen gue? Tapi gak apa-apa lah, aku kan sekali-sekali boleh cantik juga. Selama ini kan aku kayak gayanya selalu tomboy gitu, pakai kaos, ya kan? Gak apa-apa, udah saat serius yuk. Yuk! Saatnya serius mencari uang. Kopi favorit aku di Jakarta itu yang pertama adalah kopi Tuku. Yang kedua itu apa ya? Yang Tugu gitu ya. Tuku itu number one. Terus mungkin kopi Senayan aku suka juga. Itu Family Mart. Kopi instan minum juga gak? Minum Torabika Cappuccino sama Good Day Cappuccino. Masih Torabika Cappuccino tuh terbaik gak sih guys? Wih cantik belum? Antingnya kayaknya ganti deh. Gue taruh sini mau. Bukan lagi. I've been there before. Itu lagu Paramore kesukaan aku BTW. Bukan When I was younger I saw my daddy cry and girls that win. Ini adalah Earl Grey Milk Tea. Enak banget. Apaan sih, gue gak jelas banget ya. Tapi kan gue mau bikin PPT ya, kenapa gue heboh banget, cakep-cakep banget bro. Aku udah siap, I'm ready to go. Oh iya, yeah. Kita pakai sepatu. Aku punya sepatu lucu banget, ini aku baru beli juga. Tapi aku tunjukin kalian, kayak ada di luar. Apa di dalam? Tara, ih lucu banget gak sih? Parah. Bahannya tuh sweat gitu. Terus ini ya gitu deh, karet gitu. Kayak how cute it is. Kayak aku pas nemuin itu langsung gue harus beli. Gitu. Jadi sebenarnya aku lebih orang yang lebih suka menabung untuk bisa beli sepatu yang aku suka daripada beli baju banyak gitu. Aku tuh gak terlalu suka beli baju guys. Dan aku juga bukan orang yang suka belanja, apalagi yang window shopping. Kalian tau window shopping gak? Yang kayak cuma lihat-lihat doang, tapi sebenarnya juga nggak tahu mau beli apa, mau beli apaan atau beli apa enggak juga nggak tahu, tapi kayak cuma lihat-lihat, kayak lihat ini atau nggak dicobain doang. Gue tuh bukan orang yang kayak gitu banget, gue nggak bisa kayak gitu, bahkan gue males banget, kayak mendingan gue nunggu aja gitu. Aduh, kok gue kayak menggebu-gebu gitu ceritanya. Itu deh, aku bukan orang yang suka belanja, tapi kalau kalian mau belanjain aku senang hati banget sih, dengan senang hati menerima. Ternyata cari kaos kaki.
Apa sih namanya? Wih, keren. Gitu. Kalian mau kemana hari ini? Gak kemana-mana. Kalian gak kemana-mana, guys. Kalian mau ikut aku juga main? Efisien skripsi, Nat. Skripsi aku tuh udah selesai. Udah di ACC semuanya. Udah gak ada yang direvisi. Semuanya udah, lampiran-lampirannya udah. Bahkan udah di print juga. Tinggal print covernya doang. Tinggal emang cuman ngurus administrasi. Nih. Ini lucu banget ya sih. So cute. Terlalu lucu. Terlalu lucu gak sih untuk jadi sepatu. Aku bangga banget sama sepatu aku. Ayo jawab, kalian mau kemana hari ini? Mau ngerjain tugas kah? Aku mau ngerjain PowerPoint. Kan kemarin aku nanya di Twitter, kayak mendingan, kayaknya bukan mendingan sih, lebih kecurhat gitu kalau aku tuh bukan anak yang estetik. Dan kayak aku orang yang gak terlalu bisa bikin PPT gitu. Eh, kalian kayak gak apa-apa PPT gak usah bagus-bagus. Aku gak usah bawa laptop lah. Bikin PPT-nya di handphone aja. Ini pakai aplikasi itu kan. Terus kata kalian kayak udah lah PPT mah gak usah bagus-bagus. Yang penting jelas, terus juga nggak terlalu banyak elemen yang berlebihan. Gitu deh. Jadi aku kayak percaya aja sama apa yang kalian omongin. Kayak dompet gue udah rusak, guys. Dompet kulit gue. Aku tuh gak tau kenapa ya, aku tuh suka banget dompet yang beneran kulit gitu, yang dari lokal craft gitu. Ini kan lokal juga produknya. Tapi itu gue selalu gak bisa gitu loh ngerawatnya. Tapi tuh gue suka banget, apalagi kalau misalnya mereka udah lama gitu sih. Gue gak ngerti kenapa dompet gue udah kayak kena lip tint lah. PPT itu apa? PowerPoint. PowerPoint? Tau PowerPoint? Dan ini tuh sebenernya kayak dompet cowok gitu. Cuman gue kayak suka karena gini doang, praktis, terus juga gak terlalu gede. Dukung brand lokal, bener, dukung brand lokal. Ini dari pengrajin lokal. Aku berangkatnya masih bentar lagi sih, soalnya temen aku tuh rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Terus juga aku tuh sama tempatnya deket banget. Jadi kalau misalnya aku berangkat sekarang, ntar aku yang nyampe duluan. Ini aku dikasih sama Gaby. Ini hadiah graduation aku. Kita pakai dulu ya. Enak. Thanks, Gaby.
ini tuh kayak make up setting spray gitu. Kalian orang yang bisa jalan-jalan sendiri apa enggak? Kalau aku tuh bisa banget sih jalan-jalan sendiri. Dan juga nyaman banget juga bisa kayak jalan-jalan sendiri terus kayak enggak pernah ngerasa kesepian aja, mungkin emang udah sering sendiri. Cuman banyak juga ternyata orang yang enggak suka banget jalan-jalan sendiri. Dan kayak enggak bisa dan nge-stand sendiri dia. Kalau gue gak bisa pergi sendiri-sendiri gitu. Kalian suka gak? Bener, enak banget jalan sendiri. Terus kayak gak perlu nanya-nanya kayak abis ini kemana ya, abis ini kita ngapain ya, gak perlu bingung-bingung lagi gitu kan. Kayak udah sendirian aja. Seru banget. Buat kalian yang belum pernah mencoba jalan-jalan sendiri, kalian harus coba jalan-jalan sendiri dan menemukan keenakan dari jalan-jalan sendiri. I hate to see your heartbreak. Permisi. Jalan sendiri tuh suka kita aja, tapi kayak anak hilang. Nah, lo tuh menempatkan diri lo anak hilang kalau misalnya lo kayak bingung gitu mau kemana, terus juga kayak linglung gitu. Tapi kalau misalnya lo ya udah santai aja jalan-jalan, lihat-lihat, lo gak akan kayak anak hilang gitu. Dan tipsnya adalah kalau misalnya jalan-jalan sendiri, misalnya kalau lo ngerjain tugas gitu, ngerjain kerjaan, terus misalnya lo mau ke toilet, jangan lupa untuk kayak bilang ke mbaknya atau orang yang di sebelah lo untuk lo nitip barang-barang lo gitu, jangan kayak langsung ditinggalin aja, ntar dicuri guys. Lucu banget tulisannya. Tadi aku tuh belajar lagu itu kan, apa sih namanya? Si lagu Sakura no Kini Narowo. Dia tuh dari C Mayor 7. Gak tau kata ya, masih kayak lupa-lupa inget.
susah ya. Kita harus nemuin nih. Sepertinya ke situ. Ku akan berdiri agar kau mengerti cinta sejati. Yeah. Mungkin agak jauhan kali ya biar kalian bisa lihat chord-nya. Gak bisa juga. Nah, agak jauhan. Itu lirik apa ya? Lirik pertamanya apa ya? Di musim gue lupa. Apa sih lirik pertamanya? Na 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 na. Kasih tau dong guys. Gue gak akan mulai-mulai kalau gue gak tahu lirik pertamanya. Guys, kasih tau. Aduh, saya lupa. Pressure gak? Oh, di bawah langit warna musim semi. Di bawah langit warna musim semi. Kau akan memulai perjalanan seorang diri. Seperti mimpi yang pernah terlihat di depan membentang jalan yang panjang. Kenangan hari-hari berseragam memecah jauh ke dalam memori saat itu ini. Da-da-da-da-da. Menjadi titik yang baru. Mengalami ini di saat itu. Untuk kamu menolak khawatir dan mencoba untuk memaksakan tersenyum. Bye. Mata yang hari-hari berseragam meresap jauh ke dalam memori saat ini, saat itu. Berubah menjadi bentuk yang baru.
mengawasi punggung di saat itu. Bener gak? Oke, okay. Are you ready? Coba ya. Warna musim semi, kau akan memulai perjalanan seorang diri seperti mimpi yang... Itu kan lirik gue, bahkan itu bagian gue nyanyi sama Kak Friska kan. Kau akan memulai perjalanan seorang diri. Terus apa lagi guys? Seperti mimpi yang pernah terlihat. Seperti mimpi yang pernah terlihat. Na 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 na. Kenangan hari-hari berseragam di depan membentang jalan yang panjang. Oke, coba ya, kita coba. Dan mencoba untuk memahami.
usah dipikirin lagi. Sekarang saya mau berangkat. Gimana, bagus gak tadi? Kayak udah bisa lah. Dimainnya di C. Sebenarnya dia main awalnya di C mayor 7 di. Main di chord banyak tujuhnya gitu supaya biar lebih kerasa lebih sedih, karena kalau kayak ini kan kalau C biasa tuh gini. Kalau 7 jadi ketujuh-tujuhan gitu deh. Ketujuh-tujuhan tuh apa, lebih ke kayak lebih sendu gitu kali. Nada-nada yang minor, lagu cinta melulu. Kita memang benar-benar melayu, suka mendayu-dayu. Makasih semuanya udah, ya aku udah lucu banget tuh. Sepatu aku, semuanya outfit aku. Kalian udah ngikutin aku dari aku make up sampai juga ganti baju sampai udah mau pergi. Sekarang aku benar mau pergi. Tapi aku pengen ngabisin nanti aku dulu. Yang jadi pasangannya Nadila beruntung banget. Tuh kan emang kalian yang suka mancing-mancing pasangan-pasangan cowok-cowok. Gue mah emang enggak suka mancing-mancing. Kalian yang mancing-mancing ngomongin cowok, bukan gue. Semoga hari ini PPT-nya selesai. Dan have a nice day everyone. Dari dulu dong. Dayu. Bye bye. Makasih doa-doanya. Take care everyone, stay healthy. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk selalu semangat. Dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan. Semangat. Enjoy your weekend. Jangan lupa masker. Tenang aja, aku gak akan lupa kok. Tapi makasih ya udah ngikutin aku. See you again. Kapan-kapan temenin aku lagi ya. Ya gak sih? Kayak seneng gitu mah nemenin aku.